aku akan menjadikan penolong bagimu yang sepadan denganmu. Yesus Kristus sendiri menganggap dan melukiskan hubungan pria dan wanita dalam pernikahan sebagai ikatan kudus. Berkatalah Kristus, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saya mengaku telah memilih dan menerima Tania Prameswari sebagai istriku dan berjanji tidak akan meninggalkan dia baik dalam kesenangan maupun dalam kesukaran, baik dalam kemujuran maupun dalam kekurangan, baik dalam kekayaan maupun dalam kemiskinan, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, sampai kematian memisahkan kami. Akan memimpin dan melindungi dia dalam kasih di depan Allah dan jemaatnya. Saya mengaku telah memilih dan menerima Freeman George Kimball sebagai suamiku dan berjanji tidak akan meninggalkan dia baik dalam kesenangan maupun dalam kesukaran, baik dalam kemujuran maupun dalam kemalangan, baik dalam kekayaan maupun dalam kemiskinan, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit.